Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil perolehan sementara medali SEA Games 2022. Kamis 19 Mei 2022 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berikut klasemen sementara medali SEA Games 2022. Vietnam di peringkat pertama dengan koleksi 150 emas, 88 perak, dan 80 perunggu. Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 58 emas, 65 perak, dan 94 perunggu. Indonesia di peringkat ketiga dengan koleksi 41 emas, 59 perak, dan 55 perunggu. Filipina di peringkat keempat dengan koleksi 40 emas, 57 perak, dan 76 perunggu. Singapura di peringkat kelima dengan koleksi 40 emas, 41 perak, dan 52 perunggu. Malaysia di peringkat ke-6 dengan koleksi 33 emas, 36 perak, dan 72 perunggu. Selanjutnya Myanmar di peringkat ke-7 dengan koleksi 6 emas, 11 perak, dan 17 perunggu. Kamboja di peringkat ke-8 dengan koleksi 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu. Laos di peringkat ke-9 dengan koleksi 1 emas, 5 perak, dan 20 perunggu. Brunei di peringkat ke-10 dengan koleksi 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan terakhir Timor Leste di peringkat ke-11 dengan koleksi 2 perak. Daftar perolehan medali Indonesia di SEA Games tahun 2022.